Senang banget, Pak. Senang banget. Kayak Tuhan itu dekat banget menolong yang kayak kami yang susah-susah, yang anak kecil, yang susah, yang orang kecil, Pak. Makanya tadi saya telepon sama anak saya, kan dia belum pulang. Jam-jam 5, dia cuma tengah 6, dia masuk, nyampe dulu. Ya, puji Tuhan, lama kata Nabi yang membantu kita Natal ini, gitu, anak saya. Tapi saya dapat enggak, Mak, katanya. Enggak tahu lah, adik, anak bilang. Saya kan juga, udah ya, termasuk janda saya, udah lain kakak. Tapi kita kan satu rumah dilihat, kemudian ya mudah-mudahan lah nanti ada pengertian bapak-bapak ini itu kalau bisa ya syukur, kalau nggak bisa yang penting merata lah dulu dapat kemudian semuanya. Kaget dan senang, kayak terharu gitu loh Pak, kayak mau netek sini air mata semuanya. Dan kita kesulitan keuangan gitu Pak ya. Anak-anak, cucu saya nggak pakai baju Natal pun, udah lah nak, jangan pikirin. Orang nggak bisa, anak-anak juga belum bisa bebas ke gereja. Penting sehat-sehat lah kita bisa makan di belanjain mamaknya sama cucuku. Natal bukan hanya tentang hiasan dan baju baru, tetapi menjadi renungan untuk kita lebih bersyukur dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Di perayaan Natal kali ini, tim Peduli Sesama bersama Intercommunity Indonesia mengunjungi anggota Komsel untuk berbagi sedikit berkat dan membagikan souvenir bingkisan Natal kepada lebih dari 100 anak-anak. Kan Komsel kan ikut kan hari Sabtu kan, jadi kadang saya suka absen gitu, nggak ikut gitu loh. Dari rumah sakit Darmais, adik kandung saya kan apa kanker leukemia saudara. Jadi kemarin itu 12 November itu baru dipanggil. Saya apa jarang ikut absen Komsel karena memang kemarin itu kita sibuk bolak-balik ke rumah sakit kanker Darmais. Itu memang ketahuannya udah stadiumnya udah akut ya. Itu ya menguatkan ya kalau di apa Komsel kan menguatkan, memotivasi juga itu. Ya yang pertama sih saya menguatkan ya. Gitu, jadi apa yang kita bisa sharing, yang kita sharing gitu, sejauh ini yang paling menguatkan. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan sampai ke minggu 96 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 53.744 bantuan makanan nasi siap saji, 59.003 bantuan paket sembako, dan 4.075 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke lebih dari 230 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.